Ya, orang wisuda. Ini persiapan dalam rangka vaksin 19 dihadiri oleh Bapak Ketua BPH, Pak Wakil Rektor, Pak Kasih, medis, para medis, peserta, serta kegiatan di KPGRI dilaksanakan pada hari ini jam 9.00. Ini Saudara Asep. Saudara Asep siap vaksin. Siap vaksin. Petugas dari Puskesmas Sempaja. Kegiatan diikuti oleh Bapak Ibu dosen IKPGRI, Bu Dr. Haji Masni, silahkan. Sudah siap Ibu? Siap. Siap. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap. Siap pendukung program. Pak Dedi siap Pak Dedi? Oke siap. Pak Cep? Siap. Oke. Baik. Pak Tommy baru datang. Oke, sip. Ketua BPH dan Pak Wagidi. Saya bergabung. Ini Ketua BPH kita. Rektor. Siap di... Channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya, Ibu agak lama. Perkenalkan yang terhormat Bapak Rektor IKPGRI, Bapak Wakil Rektor, kemudian Bapak Ibu dosen di IKPGRI serta staf di staf ini. Selamat pagi. Pagi. Masih segar. Masih. Masih. Ya. Nama saya Carolina. Tekanan mulai naik. Saya kalau di Puskesmas itu bertugas sebagai tenaga sanitarian ini kesehatan lingkungan. Jadi kalau seputaran hijin dan sanitasi lingkungan seperti itu. Sebelumnya kami nggak pede sih Pak di sini, karena di sini ada bapak-bapak ibu dosen yang kayaknya pendidikannya pengetahuannya jauh lebih daripada kami ya. Jadi mungkin kalau tentang informasi COVID, kami yakin pasti bapak ibu sudah banyak tahu ya, apalagi sekarang kan sosial media banyak informasi-informasi tentang COVID ya. Hari ini alhamdulillah kami bisa sampai juga di sini, bisa melaksanakan vaksinasi. Terima kasih karena mempercayakan kami untuk memberikan vaksinasi di IKPGRI. Saya cuma menjelaskan.
pagi kami harus mempersiapkan vaksinnya dulu, kemudian berkoordinasi dulu dengan petugas yang lain, sehingga sampai di sini lewat dari jam yang sudah disepakati. Terima kasih karena sudah menunggu. Jadi saya akan menjelaskan bagian alurnya atau bisa kenalan dulu ya. Kalau di meja samping ini meja registrasi, jadi saya di sini membantu di registrasi di pendaftaran bersama dengan Mbak Hendy. Jadi Bapak Ibu dari registrasi ini memang mungkin membutuhkan waktu karena mengandalkan internet wifi internet. Jadi online, sistemnya online. Jadi Bapak Ibu saya di sini sudah mendaftar di peduli COVID di website. Belum mendaftar semua ya. Nanti di meja satu nanti kami akan mendaftarkan dulu. Jadi setiap kota, setiap provinsi, kota dan kabupaten itu diberi kewenangan oleh Kemenkes untuk mengintegrasikan sendiri pendaftaran vaksinasinya. Jadi kalau di Balikpapan itu maksudnya mereka daftar di websitenya Diskominfo. Tapi kalau kami di Dinas Kesehatan Kota Samarinda itu mengintegrasikan sendiri. Gitu. Jadi nggak lewat Diskominfo. Kalau Balikpapan dia melalui Diskominfo. Nah, nanti ada website di sini, nanti Mbak Hemi akan mendaftarkan. Jadi nanti mungkin Mbak Hemi diminta sedikit biodatanya seperti tanggal lahir. Nah, nanti kemudian sama saya masukkan lagi ke BPJS. Jadi yang memberikan semua di sini ada jaminan DKM-nya ya. Nanti dimasukkan lagi dulu ke BPJS. Nanti kemudian setelah itu pendaftaran selesai, lalu kemudian dua screening. Ini ada dokter Ira dan perawat kami Pak Bambang. Nanti akan screening. Jadi bisa jadi hari ini Bapak Ibu mungkin ada yang tidak bisa vaksin, tapi mudah-mudahan semuanya bisa vaksin ya, soalnya semua. Ya amin. Jadi nanti di sini akan di screening, akan diperiksa kesehatannya untuk ditentukan nanti dokter yang akan menentukan apakah hari ini Bapak Ibu bisa divaksin COVID atau tidak. Kemudian nanti lanjut ke meja 3 yaitu penyuntikan. Nanti ada juri, namanya juri imunisasi, juru imunisasi. Jadi kalau istilahnya kami itu juru imunisasi itu tenaga medis yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan vaksinasi. Jadi di sini ada Ibu Rusmi, Mbak Rusi dan Mas Hari sama Mbak Sarasya. Nanti akan membantu vaksinasi dan terakhir di meja ini adalah meja observasi. Jadi nanti setelah vaksin, Bapak Ibu akan diobservasi lagi. Jadi nanti setelah divaksin, setelah sampai di meja ini, Bapak Ibu akan diminta untuk menunggu di ruangan ini selama 30 menit untuk observasi. Selama ini akan berulang setelah vaksinasi, semua yang sudah kami lakukan vaksinasi itu baik lansia maupun vaksinasi penyedia, alhamdulillah lewat hanya 30 menit yang santai aja. Kami sendiri alhamdulillah sudah vaksinasi kedua dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada maksudnya keluhan-keluhan berarti seperti itu. Jadi ini tadi prosedurnya, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan nih, maksudnya meragu-ragu tentang kesehatannya, atau saya ini punya penyakit ini, nanti bisa disampaikan ke dokter. Jadi apapun sampaikan, misalnya saya baru sembuh pilek nih, di hari yang lalu, sampaikan. Saya masih batuk nih, sampaikan. Karena kan nggak kelihatan, maksudnya secara fisik kan misalnya ada yang bisa dideteksi, dilihat langsung oleh dokter. Saya kan diukur suhu tubuhnya, tekanan darahnya kan bisa nih. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah merasa tidak enak badan atau pasca sembuh dari sakit apa, tolong disampaikan ke meja di sini. Karena itu tadi vaksin ini kan masih sudah walaupun sudah banyak jauh, tapi memang masih harus screeningnya ketat. Jadi memang harus, bukan berarti tidak bisa divaksin, biasanya tunda vaksin saja. Nanti ditekan lagi, nanti setelah beberapa lama bisa kemudian divaksin kembali. Seperti itu. Demikian ya Bapak Ibu, sebelumnya saya juga menyampaikan dari awal yang mohon maaf kalau misalnya mungkin nanti ada pelayanan kami yang tidak berkenan. Mungkin tidak cocok, mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu, kami mohon maaf. Nanti yang jelaskan tim besar maksimal, mudah-mudahan kegiatan vaksin ini berjalan lancar, sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, selamat berpuasa untuk yang menjalankan.
Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang vaksinasi COVID-19 ini apa sih. Jadi vaksin ini atau imunisasi, ini dia vaksin yang dimatikan atau dilemahkan, ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya memperkenalkan antibodi di dalam tubuh kita dengan si virus ini. Nah, di sini untuk efek sampingnya masing-masing orang beda-beda, ya. Kalau pernah dengar, udah pernah cerita-cerita sama teman-teman yang sudah divaksin, ada yang tidur katanya, ada yang banyak makan, ada yang makan bahaya. Itu beda-beda siapa. Yang penting pikiran kita positif. Ini aja, nggak apa-apa kok mau divaksin, saya sehat, saya aman, itu ya. Jadi tergantung pikiran juga sih kadang-kadang itu. Terus kalau misalnya pegel-pegel di daerah bekas suntikan wajar, sama kayak bayi juga wajar. Mau dikompres-kompres monggo silakan. Mau dibiarkan aja di bawah aktivitas nggak apa-apa. Terus untuk jarak vaksin yang pertama ke yang kedua itu 28 hari. Sekarang semua 28 hari. Kalau yang sebelumnya hanya lansia 28 hari. Sekarang mau yang pralansia, mau yang pelayanan publik yang belum lansia, semua sekarang 28 hari jaraknya. Gitu ya. Mudah-mudahan di sini sehat semua, tidak ada keluhan yang berarti nanti setelah vaksin. Tapi selama ini setelah vaksin, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIKI itu tidak berarti, nggak sampai, nggak ada sih, belum ada yang dilaporkan sampai sekarang, mudah-mudahan tidak ada, ya. Ya, kenapa Pak? Kalau hari ini Pak, sendiri 28 hari, mundur nggak apa-apa ya? Untuk mundur nggak apa-apa Pak. Nggak tahu nanti 28 hari kita kesini lagi atau nanti kesini lagi aja ya Pak. Biar kita ketemu lagi ya, kalian halal bihalal ya Pak. Sama saya mau mengingatkan, kita kan masih dalam masa pandemi. Mohon maaf sekali lagi. Masker tetap dipakai. Jadi untuk COVID ini sebenarnya gampang. Lindungi mulut, lindungi hidung, dan lindungi mata. Itu aja kuncinya. Makanya sering-sering cuci tangan. Gitu ya. Jadi ya. Orang yang ini RRI seperti antibiotik itu apakah ada kotel efek dengan vaksinasi ini? Terima kasih. Alergi berat, Bapak cukup berat. Alergi berat setiap dingin atau alergi obat, alergi cuaca, alergi obat ya, alergi obat. Kita di screening, di form screening. Adanya alergi setelah imunisasi dari zaman kecil. Alergi obat tidak termasuk di screeningnya Pak. Kalau misalnya tidak termasuk, insya Allah sih ya aman. Jadi yang di screeningan di pusat dari Kemenkes itu alergi setelah vaksin dari kecil ada atau tidak. Dengan adanya suntikan ini, apakah ada pengaruh lebih atau tidak ada apa-apa? Ini tadi nanti kan diobservasi Pak setengah jam. Nanti selama setengah jam ada reaksi atau tidak? Jika ada reaksi itu kita masukkan di KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Lebih dari setengah jam tidak ada masalah, berarti tidak ada, tidak
ada reaksi berarti ya. Oke Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo Mbak Lia. Ada? Nah, cukup penjelasan mudah-mudahan sih lebih jelas, lebih terbuka lagi. Apalagi kan bapak-bapak ibu-ibu sekalian lebih pintar dari ini. Pasti sudah lebih banyak baca, lebih banyak tahu kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me that you love me.